berpikir adalah pekerjaan kita dari hari ke hari. Anda tak mungkin melalui sebuah waktu tanpa berpikir. Kita selalu berpikir dari satu topik ke topik yang lain, bergerak seturut dengan apa yang terjadi di sekitar diri. Ya, Anda berpikir. Tetapi orang dikenal dalam logika pikirnya, maka ada yang disebut berpikir excellence. Tetapi ada kemudian orang yang berpikir secara rata-rata, tetapi sayangnya tak sedikit orang berpikir tak memenuhi standar kualitas yang seharusnya. Buruk, itu kata lainnya. Di mana Anda berada? Berpikir dengan excellence, untuk itu diperlukan sebuah komitmen terhadap diri. Tak mungkin Anda berpikir dengan excellence kalau tidak melatih diri dengan berbagai logika pikir yang ada di sekitar ini. Jangan hanya sekedar copy paste, mendengar, meneruskan, tanpa pernah menelaah, memikirkan, apalagi bergumul dan menemukan logika dan pemikiran hasil olah pikir dalam hari-hari. Awas, mungkin Anda cerdas untuk menyiasati hasil pikir orang dan mencuri kesempatan membuat menjadi produk diri. Tapi Anda perlu cermat, karena yang rugi adalah diri sendiri. Itu sebab para pembajak seakan tampak maju dan cepat mendapat keuntungan, tetapi sungguh mereka tak punya harga diri karenanya mencuri hasil pikir orang yang lainnya. Mereka tak punya komitmen dalam berkarya, kecuali mencuri dan mencuri dan mencuri hasil cipta orang yang lainnya. Semoga Anda mempunyai harga diri untuk kemudian berpikir dengan excellence, menghasilkan hasil yang excellence, dan biarlah orang berkata dan mengenalimu bahwa kamu memang excellence di dalam berpikir. Tanamkan itu menjadi semangat, komitmen yang membara dalam batin, agar Anda hadir dalam dunia mendapat pengakuan, jempol diberikan ke arah Anda karena Anda excellence dalam berpikir. Semoga Anda tertantang untuk menjadi luar biasa dalam berpikir, tidak sekedar terjebak dalam lingkaran membenarkan diri dalam kegagalan. Komitmen, itu yang Anda perlukan. Bersama saya, Bigman Sirait.